Sabar-sabar, wahai para pencari kebenaran. Siapa yang menciptakan lautan ini? Langit begitu biru, sangat luar biasa. Di Pangkal Pinang ini kita bisa mencari, bisa mengenal Allah, bahwa kita bisa mengenal Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Kita bisa melihat lautan, bisa melihat gunung, bebatuan. Semakin kita kepada Allah, semakin kita mengenalnya. Sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara saja. Dan ini semuanya langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak artinya sama sekali kita hidup di dunia ini kalau tidak mengenal Allah, kalau tidak tahu jalan hidup kita yang sesungguhnya itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan selama di dunia ini, maka niscaya kita pasti menjadi orang yang sengsara, yang hina, seperti kita membawa kendaraan kemudian kita tidak tahu jalan. Dan petanya adalah, panduannya adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya dengan hadisnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kaya raya rugi sekali andai kata tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang fakir, yang miskin, jauh dari Allah, bukan cuma rugi tetapi menderita dan celaka tentunya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang semakin mengenal kepada Allah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita alami selama di dunia ini, membuat kita semakin kenal siapa Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan segala isinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.